Okay, jadi tadi dah tengok contoh soalan paper 1. Sekarang ni kita tengok soalan paper 2 pula, Lana. Dia tengok tak soalan ni? Terpuduh je cikgu tengok gambar ni. Tak apa, asalkan boleh baca. Okay, jadi kalau soalan paper 2, dia punya markah 10 tau. Dipastikan kamu boleh buat sampai habis. Jadi dia akan bagi kamu satu table. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua molekul X dan Y yang diperoleh melalui satu eksperimen. Okay, jadi dia bagi kamu table X dan Y, dan dia bagi kamu equation PY sama dengan KX kuasa 2 campur X. Yang ni equation bukan linear kamu. Dan kalau kita buat table XY, kalau kita plotkan terus nilai XY ni, kita akan dapat graf bukan linear. Kita bukan nak graf bukan linear, kita nak graf yang linear. Sebab tu dia suruh kamu plotkan graf Y per X melawan X dengan menggunakan skala. Jadi kalau untuk MAT ni, dia baik hati sikit, dia bagi kamu skala. Skala dia 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X, dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y per X ni. Jadi Y per X ni paksi Y kamu. Kamu kena cari Y per X untuk data-data ni. Seterusnya, lukis garis penyesuaian yang terbaik. Okay, jadi dia bagi kamu X dengan Y. X, dia suruh plot Y per X melawan X kan. Jadi X dah ada. Dekat table ni kamu kena cari nilai-nilai Y baru. Kamu kena cari nilai Y untuk Y per X tu. Cikgu dah buat dah. Alright, mana satu? Ah, ni dia. Okay, jadi senang je nak dapat nilai Y per X tu. Kamu ambil nilai Y ni, kita bahagikan dengan nilai X. 30 bagi 2 dapat 15. 54 bagi 3, 88 bagi 4, dan seterusnya. Kita akan dapat table baru kita. Jadi table ni kena tulis. Jadi kalau ada satu saja yang berubah, dia akan bagi kamu satu markah. Tapi kalau dua-dua berubah, dia akan bagi kamu dua markah. Jadi kena tulis table ni lawa-lawa untuk dapatkan markah penuh 10 tu lah. Okay, jadi kita dapat Y per X dia 15, 18, 22, 26, 29, 32.5. Tadi dia dah bagi dah skala untuk graf tu kan. Jadi kita plot graf lah. Okay, ini yang ni kita graf cikgu, yang cikgu ambil online. Ini paksi Y dia. Paksi Y dia kita kena buat paksi Y dia Y per X kan. Dan paksi X dia kita kena buat paksi X dia X. Jadi mari kita buat dulu kita punya garis. Cikgu buat dah mana satu dia. Okay, dah. Okay, jadi yang ni paksi Y dia Y per X. Paksi X dia S. Jadi kita buat skala kita. Skala paksi Y per X tadi, dia minta skala 2 cm kepada 5 unit untuk paksi Y, 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Jadi untuk paksi Y tu tiap-tiap 2 cm 5 unit. Okay, ini di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang ni pula ikut skala dia lah. Tadi dia tulis apa? 2 cm 1 unit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat skala dia dulu. Skala pun dah ada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Cikgu penuhkan paksi Y dia. Lepas tu paksi X dia. 4, 6, 2, 8, 10, 12, 14. Okay. Ni yang ni skala paksi X paksi Y dia. Di mana tadi cikgu punya table? Oh, tu win. Okay, ni table dia. Table dia kita letak kat sini supaya kita boleh plot titik tu. Jadi kebetulan soalan ni sangat mudah. Cikgu terambil yang sangat terlalu mudah. Senang saja nak plot. Jadi bila X dia 2, Y per X dia 15. Jadi X per 2, Y per X dia 15. Titik tu kat sini. Mari kita buat titik dia. Jadi yang ni titik pertama kita. Bila X 2, Y 15. Lepas tu bila X 3, Y 8. Bila X 4, Y 22. Dan seterusnya. Jadi yang ni yang kamu kena pandai buat tu. Jadi kalau tak reti, macam mana nak letak titik ingat no? Kamu ambil skala paksi tu, kamu bahagikan. Yang ni ada 10 petak, jadi 5 bagi 10. Lepas tu masukkan data kamu yang pertama tu.
15 bagi dengan nilai skala terkecil tu, kamu akan dapat bilangan petak-petak tu. Okey. Alright. Sekarang ni kita dah isi titik-titik dia, dah cukup dah. Kita nak buat base straight line kita. Base straight line ni kamu tahulah, bila kita buat base straight line, yang keluar dengan masuk tu kena seragam. Cikgu dah buat dah base straight line. Ah, ni base straight line cikgu. Ni kamu tengok ni, titik yang kena 2. Titik yang tak kena kat bahagian atas graf ni, 2 titik ni, dan yang tak kena bahagian bawah graf ni, 2 titik ni. Dan kita kena buat line tu sampai dia pintas part CY kita. Dia pintas cantik selalunya kat sini. Cantik ataupun dia pintas kat tengah petak. Dia boleh pintas tengah petak sebab kita boleh baca setengah petak. Nah, jadi yang ni kita punya base straight line. Kita dah dapat base straight line dia. Jadi sebab kita tahu dah sebelum ni soalan dia banyak guna keserunan dengan pintasan Y kita. Jadi pintasan Y ni, apa nilai pintasan Y ni? Pintasan Y ni sini 5, sini 10. Jadi dua petak ni satu kan, 5, 6, 7, 8. Ini 8.5 kat sini. Jadi dia punya slope dia, kamu kena lukis triangle dia lah. Jadi kamu lukis triangle dia, cikgu nak galak kamu, kamu kena pilih satu titik yang kena. Satu lagi titik tu kamu terus ambil titik pintasan Y kamu, supaya mudah kiraan kamu. Okay, boleh je ambil titik lain. Kata nak ambil titik ni dengan satu lagi titik yang kena kat garis ni, tapi dia kena titik yang jauh. Kalau titik tu dekat sangat, kamu akan dapat jawapan yang salah. Okay, jadi kita dah ada sesat dah. Okay, jadi kita dah ada kita punya segitiga. Yang kena buat segitiga, kalau tak buat dia tolak markah. Bila kita dah ada segitiga tu, kita kira keserunan dia. Jadi titik yang atas ni mana? Titik yang atas ni kita baca berapa koordinat X, berapa koordinat Y dia. Pakai formula Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, kita akan dapat jawapan. Ini Y2 tolak Y1 dia. X2 tolak X1. Hilang dah. Mana pergi kiraan? Okey. 32.5 tolak 8.5 bahagi dengan 7.0. Ingatlah kalau pecik kalkulator tu, selesaikan yang kat atas dulu, enter kan, baru bahagikan dengan 7 tolak 0. Kita dapat keserunan dia 3.429. Jadi kita dah ada pintasan, kita ada keserunan, kita dah habis dah analisis graf kita. Kita tengok soalan tu dia nak apa tadi. Okey, dia nak 3 benda. Lepas kita dah habis tu, dia nak cari nilai P dan K. Dan kemudian dia suruh cari nilai Y bila X sama dengan 1.4. Ni yang ni sama macam kita buat kertas 1 tadi. Kalau kita nak cari pemala, pemala tu datang daripada equation dia yang bukan linear. Jadi equation bukan linear ni kena tukar jadi equation linear. Yang Y dia ialah Y per X, dan X dia adalah X kan. Okay, jadi equation linear dia yang ni. Okay. Jadi kita punya equation PY sama dengan KX kuasa 2 campur X. Kita nak jadikan bahagian Y ni Y per X kan. Yang ni nampak tak, dia ada pemala P kat depan dia. Ni kat tempat Y ni tak boleh ada pemala. Dia hanya boleh melekat dengan nilai X saja. Jadi P ni kita kena hilangkan. Jadi kita kena bahagikan semua orang dengan P. Lepas tu kita kena bahagikan semua orang dengan X, supaya Y kita jadi Y per X. Jadi bila kita dah bahagikan, kita boleh bahagi dua-dua. Kita tulis bahagikan tiap-tiap kiri dan kanan tu dengan 1 per PX. Jadi Y per X sama dengan K per PX campur 1 per P. Jadi Y per X ni adalah Y kita, sama dengan yang kita plot tadi. Okay. Dan X kita X. Memang pasti Y, pasti X kita X tadi. Jadi kita dapati bahawa keserunan kita sama dengan K per P, dan kita punya pintasan Y sama dengan 1 per P. Tadi ingat tak pintasan Y kita dah tahu dah nilai dia 8.5. Jadi yang mana ada satu pemala dulu kita boleh jawab dulu. Lepas tu baru kita selesaikan soalan yang ada dua pemala. Okay.
Jadi pintasan Y sama dengan 1 per pi, 8.5 sama dengan 1 per pi, yang ni songsang tu lah. Di pi kita akan sama dengan 0.1176. Okay. Jadi M kita sama dengan K per pi. M tadi 3.4286. Cikgu ambil 4 tempat puluhan. 4 lah selalunya kita ambil tu. Jadi 3.428 sama dengan K per pi. Pi ni dah tahu, jadi kita substitute lah. 3.4286 sama dengan K per 0.1176. Jadi K kita dapat 0.4032. Okey, dah selesai dah. Jadi yang ni kita dah dapat banyak markah lah tau. Tinggal lagi sikit lagi nak dapat markah yang last sekali. Dia tanya kita apa yang apakah nilai Y apabila X sama dengan 1.4. Yang ni kita kena guna graf kita balik. Jadi yang ni X. Jadi kita cari kat mana X 1.4. Kita cari apakah nilai pada paksi Y dia. Ni kamu kena ingat paksi Y ni bukan Y lagi, dia Y per X. Jadi yang dia nak tu Y kecil tu tau. Jadi kalau dia nak Y, kita kena buat-buat kiraan sikit lepas kita dah dapat nilai paksi Y ni. Okay, jadi alright, jadi kat sini 1.4 sebab 5 petak ni 1. Jadi 1.4 kat sini. Jadi kita buat macam biasalah. Kita buat line yang langgar garis lurus kita. Lepas tu kita cari apa dia nilai dekat paksi Y dia. Jadi kat paksi Y dia, kamu nampak tak dia duduk kat tengah-tengah petak ni. Jadi kita boleh baca ni tau, nilai tengah-tengah petak. Jadi yang ni bacaan dia 13.25. Ni 10 kan, 10, 11, 12, 13. Yang ni 13.5. Jadi yang ni 13.25. Jadi 13.25 adalah bacaan Y kita, paksi Y kita. Jadi daripada graf, Y per X sama dengan 13.25. Jadi X tadi sama dengan 1.4 kan. Jadi 1.4 ni, X ni kita pindah kan. Y sama dengan 13.25 darab dengan X. Jadi 13.25 darab 1.4. Dapat jawapan Y sama dengan 18.55. Habis dah. Itu je lah soalan dia.